kesiagaan angkatan masa hadapan, penyediaan dan pembangunan angkatan masa hadapan mesti menjadi matlamat besar yang mendasari kertas putih pertahanan dan dasar-dasar atau plan strategik yang menyokongnya. Namun, tafsiran angkatan masa hadapan ini mesti kita fahami dengan cara dan konteks yang lebih luas dan strategik. Ia tidak secara automatik merujuk secara terhad kepada hanya pengambilan lebih ramai anggota atau perolehan lebih banyak aset. Sebaliknya, membangunkan angkatan masa hadapan mesti dilihat sebagai satu proses yang turut menuntut kita melihat pelbagai keperluan strategik yang lain. Misalnya, membahaskan keperluan satu angkatan khusus yang memberi tumpuan kepada ancaman bukan tradisional seperti keselamatan cyber, ancaman digital serta elektromagnetik pertahanan. Dan ini merupakan perkara kedua yang kita harus memberi perhatian, iaitu adaptasi AI, big data dan pendigitalan oleh MINDEF dan juga ATM. Saya percaya proses membina angkatan masa hadapan tidak boleh dibincangkan secara objektif tanpa memberi perhatian kepada perkara-perkara seperti penggunaan data raya atau big data dan kepintaran buatan atau AI.